dosen Universitas Muhammadiyah Malang lewat program pengabdian kepada masyarakat menjadikan saluran irigasi di kelurahan yang ada di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sebagai kampung wisata edukasi trip Turen River Irrigation Park. Biasanya, saluran irigasi hanya digunakan mengairi persawahan di Kelurahan Turen. PKM dosen merupakan kolaborasi antara warga masyarakat Kelurahan Turen, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang, dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek. Jelas Koordinator Tim Dosen UMM Profesor Oman Sukmana dalam rilisnya Senin 26 Desember 2022. Selain itu, PKM melibatkan 8 mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial, Prodi Teknik Mesin, dan Prodi Manajemen. Setelah dianalisis tim dosen, bahwa saluran irigasi menjadi potensial dikembangkan sebagai wisata, edukasi, dan permainan air. Alat yang dimanfaatkan yaitu perahu kendali, peluncur roket air mancur pelangi, permainan peluncur ban, dan lampu hias. Di tengah saluran irigasi dibangun paving dan tempat duduk santai bagi wisatawan.